Allahu 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 Baik, apa pentingnya kita bawa kisah ini? Yang pertama, bila sebut diabolisme intelektual, intelektual semua orang boleh faham, iaitu tahap pemikiran tertentu, takat dia, level dia. Tetapi diabolism, diabolism ini adalah istilah daripada perkataan Diablo. Pernah main game Diablo tak? Dulu ramai orang suka main game Diablo. Biarlah apa pemaknaan Diablo dalam game tersebut, bukan yang kita nak syarah malam ni. Tetapi Diablo itu adalah merujuk kepada iblis. Diablo itu adalah syaitan yang telah dihalau, yang telah dikutuk, yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala suatu ketika dahulu. Jadi kita semua tahu dah, kita semua maklum bahawa iblis ni adalah satu figure, satu susuk tubuh makhluk yang diciptakan dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keistimewaan-keistimewaan, kelebihan-kelebihan tertentu ketika dia belum mengingkari dan membangkang akan perintah-perintah Allah atas dirinya. Dan disebabkan ada kejadian-kejadian tertentu yang kejadian itu juga sedia maklum pada kita berkenaan iblis dan Adam, maka iblis dikutuk, iblis dilaknat dan iblis dihalau daripada syurga. Baik, bagaimana kita boleh mengetahui bahawa Diablo yang dimaksudkan di sini merujuk kepada iblis? Baik, Diablo sebenarnya adalah bahasa Yunani kuno. Yunani kuno ada istilah Diablo yang dikemukakan oleh seorang lelaki yang bernama A. Jeffrey dalam bukunya yang bertajuk Vocabulary. Kalau kita sebut orang asing ni, dia maksud istilah apa? Foreign, ha. The Foreign Vocabulary for the Quran. Itu judul buku yang ditulis oleh A. Jeffrey tadi, yang dicetak pada tahun 1938. Dalam muka surat 48, dia memaknakan Diablo dalam bahasa Yunani kuno ialah iblis. Baik, bila kita istilahkan Diabolism ataupun Diabolism, dia merujuk kepada ciri-ciri, merujuk kepada perwatakan, merujuk kepada pemikiran, merujuk kepada peribadi ala-ala syaitan ataupun penyembahan dan pengabdian kepadanya. Baik, sekarang bila kita kembali konsep tentang iblis, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, dalam surah Al-Kahfi, bahawa iblis ini tergolong daripada golongan jin. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, ayat yang ke-50. Dan ingatlah peristiwa bila mana Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sekalian malaikat bersujud kepada Adam illa iblis, kecuali iblis. Kana minal jin, dan iblis ini termasuk daripada golongan jin. Sifat dia fafasaqa an amri rabbih, mengingkari, membangkang akan perintah dan arahan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimaklumi bagi kita bahawa iblis termasuk daripada golongan jin. Dan jin ini diciptakan daripada apa? Juga disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Hijr ayat 27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum.
Dan golongan-golongan jin ini dijadikan oleh Allah min qabl, sebelum daripada Allah mencipta dan menjadikan Adam, min naris samum, daripada pucuk api yang sangat panas. Baik. Bila kita sebut sebagai diabolism ataupun diabolism ini sifat kesyaitanan intelektual yang mempunyai mental iblis ini, maka kita pasti bahawa apa yang dilakukan, diceritakan oleh Allah tentang kisah iblis, kita yakin dan percaya iblis ini bukan termasuk di dalam golongan etis. Apa dia etis? Golongan-golongan yang mengingkari, tidak mempercayai keberadaan dan kewujudan Allah. Walaupun tu iblis, walaupun tu setan, tetapi dia tidak termasuk di dalam golongan ini. Kerana setan ataupun iblis ini termasuk di dalam kumpulan yang memang mengakui kewujudan Allah. Bagaimana dia boleh menolak dan menafikan kewujudan Allah, sedangkan perintah itu dia berbicara dengan Allah, perintah itu dia berdialog dengan Allah sewaktu Allah memerintahkan dia supaya bersujud kepada Adam. Dia yang sembang dengan Allah, dia bercakap dengan Allah, dia berdialog dengan Allah, tiba-tiba dia nak nafikan bahawa Allah tu ada, Allah tu wujud, tak masuk akal sama sekali. Jadi dalam bab ini orang etis pun kalah dengan siapa? Kalah dengan iblis. Iblis pun mengakui kewujudan dan keberadaan Allah, sedangkan etis menafikan hal tersebut. Dan iblis juga bukanlah termasuk golongan agnostik. Agnostik ini ialah satu golongan yang was-was, ada keraguan dalam hati mereka. Allah ni ada ke Allah ni tak ada? Allah ni wujud ke Allah ni tak wujud? Ni bentuk pemikiran yang dimainkan oleh golongan agnostik. Jadi adakah iblis mempunyai wacana pemikiran seperti ini? Tidak. Dia tak akan pernah ragu-ragu akan kewujudan Tuhannya, dan dia tidak pernah akan meragu-ragu akan keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita pasti, iblis percaya wujud Allah, iblis percaya keberadaan Allah 100%. 100%. Tetapi sayangnya di dalam Al-Quran, kenapa iblis dikutuk? Kenapa iblis dilaknat dan kenapa iblis dilabelkan sebagai kafir dalam ayat Quran? Inilah persoalan yang paling besar. Sedangkan dia bukan etis, dia bukan agnostik, tetapi tetap dilabel minal kafirin. Baik. Bila kita lihat kepada persoalan ini, jadi jelaslah bagi kita tidak cukup dengan kenal, tidak cukup dengan tahu, dan tidak cukup dengan faham semata-mata. Begitu juga tidak cukup setakat berakidah, tidak cukup setakat percaya, tidak cukup setakat menyatakan dan mengakui. Ini juga tidak mencukupi. Bahkan yang sebenarnya, setiap benda-benda yang saya sebutkan tadi, sama ada bentuk kenal, bentuk tahu, bentuk faham, bentuk berakidah, bentuk percaya, mengakui dan menyatakan, dia kena disoroti dengan dua benda, iaitu kesediaan dan kemahuan yang bulat, yang mantap, penuh tekad, iaitu ketundukan dan kepatuhan, dengan kata lain penyerahan yang total sepenuhnya untuk menundukkan diri, tawaduk, merendahkan diri, menurut dan melaksanakan setiap perintah-perintah Allah. Tu yang paling besar poin dia. Jadi hari ini nak bagi tahu kepada kita, cara kita berakidah, cara kita beriman bukan setakat nak kenal, bukan setakat nak tahu, bukan setakat nak faham, bukan setakat kita akidah semata-mata, percaya semata-mata, mengakui semata-mata, ikrar semata-mata, tetapi dalam masa yang sama kena ada kesediaan dan kemahuan untuk tunduk, untuk patuh, untuk menyerahkan diri secara bentuk apa tadi? Tawaduk, merendahkan diri, menurut dan melaksanakan perintah Allah.
dengan makna secara rumusan adalah mustahil bagi orang yang mempercayai Allah tetapi dia tak mau sujud, dia tak mau sembah pada Allah dalam bentuk pelaksanaan. Aku kenal Allah, aku percaya pada Allah, dalam masa yang sama dia juga mengenali dan faham perintah Allah yang dinamakan solat, tiba-tiba dia membangkang solat. Aku kenal Tuhan tapi malas sembahyang. Aku kenal Tuhan tapi malas puasa. Sama atau tidak sama dengan diabolism tadi, itulah dia. Baik. Dan inilah kenapa iblis dinamakan sebagai kafir. Ada satu pernyataan yang indah yang diungkapkan oleh profesor negara dulu. Apa nama profesor dulu? Said Naqib Al-Attas kan. Orang hebat. Dia sebut knowledge and recognition should be followed by acknowledgement and submission. Baik. Knowledge and recognition. Apa dia? Knowledge bermaksud pengetahuan. Recognition bermaksud pengiktirafan. Pengetahuan dan pengiktirafan should be followed, harus diikuti dengan dua benda yang penting, iaitu acknowledgement, kepatuhan, ketundukan, and submission, dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi dia bukan berhenti setakat ilmu, dia bukan berhenti setakat iktiraf, mengaku dan ikrar, tapi dia kena ada tunduk, dia kena ada patuh, dia kena ada penyerahan diri. Itulah makna Islam yang sebenar-benarnya. Baik.